Halo guys, gue Liong dan hari ini kita bakal bikin editor berkelas. Guys ya, gue masih ngakak liat rambut gue sendiri. Anjing, gue udah gak ada rambut, udah botak, gue tolong. Ya, sekali lagi gue ngucapin terima kasih buat kalian semua yang udah membantu gue mencapai 1 juta subscriber. Mantap sekali kawan-kawan ya. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang tetap nyariin gue, tetap pengen ketawa bareng gue ya tonton ya. Dan hari ini semoga editor berkelas dari gue bisa menghibur hari kalian semua. Semoga kita semua happy hari ini. Amin. Oke, okay, let's go. Kita langsung aja ke videonya. Alang City Producer. Aduh, timbe. Goblok. Aduh, Cang Regi tolong. Coba guys, coba guys. Kayak gini ya guys ya. Gua kasih goyangan yang sama dengan background yang berbeda. Kalian lihat nih guys, seperti ini nih guys. Ya ini lucu-lucu aja sih. Cuma Cak, gak apa-apa nih. Anjir, ini caranya cakep guys. Ya, enggak apa-apa naik motor. Panasan, soalnya kan imam itu di depan Cak, bukan di samping. Kalau naik mobil kan di samping kita. Enggak. Orang naik motor bukan mau sholat. Bacot lu, diem, jomblo. Anjir, ini contoh ya teman-teman ya. Kalian tuh jangan minder guys. Kalau bawa motor tuh jangan minder gitu loh. Let's go lagi. Cak, enggak apa-apa nih naik motor Cak, kita. Ya enggak, takut lu kepanasan. Tapi kok ceweknya sedih ya? enggak, bercanda ya. Jangan gimana ya guys, jangan merasa rendah diri gitu loh, kan naik motor loh. Yang penting kalian tuh bisa memberikan kepastian kepada wanita kalian gitu. Sekali lagi nih guys, gue bilang ya, jangan terlalu rendah diri kalau misalnya kalian nih masih naik motor gitu. Karena bumi ini berputar teman-teman ya, bumi ini bulat gitu. Kita nggak tahu kapan kita sukses teman-teman ya. Yang penting tuh kita berusaha dan bekerja kawan-kawan ya. Gila, gue udah memberikan wejangan-wejangan gini guys ya, luar biasa. Gitu. Super sekali Pak Mario. Ini F kan? Hah? Bentar, sejak kapan F bisa joget lama kayak gini cuy? Setau gue FF jogetnya sebentar-sebentar deh. Ini pakai config atau udah kayak PUBG anjir. Yang gue tau PUBG emang jogetnya lama gitu, emot-emotnya lama. Tapi FF jogetnya lama gini kah? Tuh. Tuh. Wah anjir. Wow, keren juga. Kalian komen di bawah guys, ini tuh pakai config atau emang udah bisa joget lama begini? Gue sih udah, jujur aja, gue udah lumayan lama nih, gak main FF nih. Tapi kok bisa joget lama gini? Apa emote gue belum dapet ya? Nanti coba deh. Setau gue custom room juga udah mulai ada ya. Sekarang udah dijual coy. Mantap tuh custom room dijual cuy. Itu bener-bener bagus untuk gue ya, sebagai yang suka live streaming ya, yang suka buka custom room ya. Nanti kapan-kapan gue ajak kalian main custom room, oke? Okay? Nah, tuh kan? Ini lagi guys, sama nih kayak tadi nih. Kok bisa ya? Anjas. Ini keren cuy. Maksudnya kayak bisa Free Fire sekarang udah emote lama. Ini enggak, ini pasti config sih. Yakin gua config ya. Yakin. Apakah gua salah guys? Coba kalian komentar di bawah ya. Ini sederhana tapi menghibur coba. Anjir, ini mode pala gede sebetulnya udah dari dulu ya. Cuma memang jarang ya buat kayak gini-gini lucu ya. Anjir. Yang ganteng cari yang cantik. Yang ganteng cari yang cantik. Yang cantik, cantik cari yang berduit. Yang berduit. Yang setia gak kebagian. Bang, mohon maaf bang. Jadi begini konsepnya bang ya. Orang ganteng belum tentu nggak setia. Orang cantik belum tentu nggak setia. Orang berduit belum tentu nggak setia juga bang. Mohon maaf bang. Ini konsep anda nih kayaknya ada yang salah bang ya.
Ya bercanda ya, tapi maksudnya gini, yang penting itu kalau setia tuh balik lagi guys ke orang-orang ya, ke orang masing-masing gitu loh. Orang udah jelek nggak setia juga ada gitu ya, jadi nggak ngaruh ya, nggak ngaruh coy. Kadang cewek itu gini. Kadang cewek itu gini. Dia emang nyaman sama kamu. Nyaman sama kamu. Tapi dia ngadu sama fisik kamu. Anjay. Ya nggak salah sih ya guys ya, karena istilahnya fisik tuh memang gimana juga penting guys ya. Yang penting tapi bukan gini, kalau misalnya kita terlahirnya jelek gitu kan istilahnya, ya kita nggak usah sedih guys. Kita kerja gitu loh, biar nanti fisik kita bisa berubah gitu loh istilahnya ya. Karena gimana pun uang tuh bisa merubah penampilan, percaya nggak percaya ya guys ya. Minimal begini guys, bukan berarti kalian tuh harus banyak duit kaya raya, tajir, naik BMW, Ferrari gitu-gitu. Enggak ke arah sana ya. Minimal gini guys, kalau kalian kerja ya kan, kalian ada duit, kalian bisa beli pakaian yang lebih rapi. Dengan berpenampilan rapi, kalian tuh bisa menutupi kehancuran muka kalian sendiri gitu ya. Ini dari seseorang yang lagi hancur-hancurnya ya kan, udah botak ya. Jangan didengerin guys, ya sesat. Bapak kau. Siapa nih? Hah? Ini kayak gua tahu. Gua anjing. Ini Aurel, cowok. Ini baru kita omongin teman-teman ya, uang bisa merubah fisik ya. Ini contoh nyata ya, berubah bisa karena uang ya. Nggak tahu dulu sih mungkin. Nggak tahu juga, mungkin dia lebih merawat badan ya kan, mungkin dia dietnya ketat ya kan, mungkin. Tapi emang dia cakep guys. Kalian kalau sekarang burik guys, jadi tenang aja guys ya, masih ada harapan coy. Kalau misalnya nggak percaya, kalian nonton series editor berkelas gue ya, linknya ada di description, kalian nonton aja tuh ya, ngakak nular jamin ya. Shit man. Aduh, kacamatanya guys. Wah. Aduh, gue paling gak kuat tuh kalau editor berkelas tuh ngeliat not-not guys gue. Aduh, gimana ya? Kalau kamu share aku Sherlock sekarang. Karena di hidup gue ini guys, gue 28 tahun. 28 tahun coy. Gue baru tau kalau Winda SMA. Ijazah SMA. Orang merendahkan gue, lu gak bakal bisa dapat pekerjaan yang bagus. Beh. Lu kerjanya main game terus. Tuh. Dengar, lu kerjanya buang-buang duit orang tua. No. Buang-buang duit orang tua. No. Mama papa gua akan buktikan walaupun dengan ijazah cuma SMA. Beh. Gua bisa membanggakan papa dan mama. Bah. Karena di hidup gua ini guys, gua 28 tahun. Yang penting tuh kita bisa bangguin orang tua gitu. Fokus sama target kita sendiri guys ya. Jangan sampai orang lain tuh ngatur hidup kita, cuy. Hidup kita tuh di tangan kita sendiri, coy. Kita masih punya tangan, punya kaki, usaha, coy. Oke? Okay? Gitu. Super sekali Pak Mario. Udah jangan sok keras lah bang, nanti kena headshot balik lobby. Yang di headshot kepala, yang kena mental. Ini slow mo banget guys ya. Boleh. Udah jangan. Keren. Ini keren ya. Gua suka editan begini sekarang ya. Editor slow mo ini makin wow gitu ya. Udah berganti zaman lagi ya. Mantap editor berkelas ya. Kenapa nih Kopral Jono perang settingan? Klarifikasi Kopral Jono. Ini gue juga udah nonton sih kemarin. Semangat bang, Regis No Limit, Kenzo, untuk gaming, Team Brut. Ini gue juga sempet nonton sih kemarin soal apa klarifikasi Kopral Jono ya. Cuma gue kayak mau komentar tapi kayak menurut gue settingan tuh hal yang biasa sebetulnya, bukan sesuatu yang kayak perlu di wow banget gitu loh. Coba. Entahlah, nanti kita mungkin bahas di video khusus aja guys ya. Jadi
biar lebih enak gitu ya. Jangan campur sama editor berkelas, karena tujuannya editor berkelas itu kan buat ketawa ya, buat seru-seruan coy. Kalau misalnya dicampur sama hal serius kayak gini, nanti jadinya ya gitulah ya. Oke, teman-teman, jadi kurang lebih editor berkelas kita hari ini mungkin gak lama-lama sampai sini aja dulu ya. Nanti kita bakal ketemu lagi di editor berkelas episode selanjutnya ya. Buat kalian semua, sekali lagi Kapten minta tolong ya, di like dulu videonya ya, biar sampai 30.000 coy, biar nanti kita bikin editor berkelas lagi. Udah gitu, jangan lupa juga di subscribe boy. Oke, jadi sampai sini aja editor berkelas minggu ini teman-teman. Terima kasih sekali lagi buat kalian semua. Gue Kapten Liong pamit dulu, see you in the next video. Gue botak anjir, ada tulisan 1 juta bos. Ya, dadah.